Duduk tempat orang buat baik-baik, tak boleh cakap something sangat. Ini tempat orang. PDRM sekalipun, walaupun dia polis berkuasa seluruh negara, termasuk Sabah Sarawak, tapi kuasa dia dalam Malaysia. Cuba pergi Singapura sekali, bawa pistol, nak tahu langit tinggi rendah. Oh, ke dalam jawabnya. Kecuali official visit, ada kerja, tu cerita lain. Pergi saja-saja, nak beli, nak pergi Tampines, nak pergi ke Changi, ke mana, ke nak beli putu piring. Bawa pistol sekali nak tahu. Ke dalam jawabnya. Kuasa kita terbatas. Hatta kalau kita jadi Perdana Menteri sekalipun, kuasa terbatas. Jadi Presiden pun terbatas. Tuan-tuan nampak je orang besar pergi luar negara, sambut kapet merah. Itu yang tunjuk tu selepas dia pasport dah cop. Selagi pasport belum cop, duduklah ke penerbang, duduk, tak keluar-keluar. Sampai begitu. Tapi Nabi Sulaiman dia punya kuasa tak terbatas. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wa sahal lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin amma ba'du. Terima kasih Al-Fadhil Tuan Pengacara Majlis. Yang saya hormati Tuan Haji Lutfi bin Hashim, Nazir Masjid Nurul Hidayah, Kampung Pandan Dalam, para pegawai, ahli-ahli jawatankuasa pentadbir Masjid Nurul Hidayah, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Syukur kehadirat ilahi dengan izin dan ketentuannya, daripada pagi tadi sampailah malam ini, tak ada buat apa-apa kesalahan langsung. Jawapannya mimpi atau mustahil. Kullu bani Adam khata'. Setiap yang namanya keturunan anak Adam mesti buat kesilapan. Kecuali tuan-tuan berasal dari buluh betung, barulah tidak buat kesalahan. Tapi selagi mak ayah adalah keturunan Adam, mesti buat salah. Tetapi bukanlah sekadar nak beritahu manusia biasalah buat salah. Tidak. Nabi sambung, wa khairu khata'ina at-tawabun. Yang sebaik-baik orang buat silap adalah orang yang kembali kepada Tuhan. Semua kita melakukan kesalahan. Termasuklah seperti tajuk kita malam ni, taubat para nabi ataupun taubat para anbiya. Mungkin sedikit canggung didengar oleh setengah orang, nabi ada buat kesalahan, nabi-nabi pernah buat silap, bukankah nabi semua maksum? Dia begini, membuat kesilapan dan juga kesalahan bukan ertinya membuat dosa. Kesilapan itu teknikal kadang-kadang, salah membuat keputusan. Tetapi walaupun para anbiya silap membuat keputusan, taubat mereka macam taubat orang berdosa. Itu yang kita nak highlightkan. Dalam konteks Nabi SAW, adakah baginda sendiri tak pernah melakukan sedikit sebanyak keputusan yang silap dalam kehidupan baginda? Pernah beberapa kali. Sebab itu dalam satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi pernah bercerita, wallahi inni la astaghfirullaha wa atubu ilaihi fil yaum akthar min 70 marratan. Demi Allah, aku sendiri, kata Nabi, istighfar dan taubat kepada Allah satu hari lebih 70 kali. Hadis Bukhari. Ulama yang membahaskan hadis ini bincangkan, Nabi ni buat dosa apa atau kesilapan apa sampai bertaubat lebih pada orang biasa macam kita. Kita yang iman cap ayam ni pun saya ingat tak sampai 70 kali taubat satu hari, tak sampai. Tapi kenapa Nabi ni bersungguh-sungguh? Sebab Nabi ni manusia yang sentiasa minta ampun kepada Allah. Kalau dia tak buat salah pun dia minta ampun, sementara lagi kalau dia ada melakukan sikit sebanyak kesilapan. Mungkin ada yang sensitif, Nabi pun buat silap. Apa silap yang dia buat? Empat kesilapan yang pernah dibuat oleh Nabi tapi tak menurunkan darjat baginda. Pertama, Nabi pernah ditegur. Kita tak kata Nabi berdosa. Pernah ditegur oleh Allah. Pertama, kerana dia pernah semayangkan jenazah orang munafik. Pernah dia ditegur oleh Allah.
Dan teguran ini Allah rekodkan dalam Quran surah At-Taubah ayat 84. Kenapakah Nabi ditegur? Nabi ni dia bukan macam kita. Dia tak berdendam. Orang buat khianat dia siang malam pagi petang, dia tak ada nak dendam kesumat, tak ada. Selama mana orang tu ada mengucap la ilaha illallah, walau dia jahat macam setan sekalipun, dia tetap saudara kita. Tetap saudara, walau orang tu jahat macam mana sekalipun. Ini perangai baginda Nabi kita. Sebab itu Abdullah bin Ubay antara musuh Nabi yang paling banyak direkodkan dalam Quran kejahatan-kejahatan dia. Tetapi dia tidak pernah isytihar dirinya keluar pada Islam. Dia hanya banyak khianat saja. Pergi masjid, datang masjid. Sebab itu bila dia meninggal dunia, datang anaknya nama Abdullah bin Ubay, datang jumpa Nabi. Ya Rasul, dia anak pada Abdullah bin Ubay, sahabat baik Nabi. Dia meninggal mati syahid dalam peperangan Yamamah menentang Musalamah Al-Kazzab. Datang anaknya tahun 9 Hijrah. Ya Rasul, ayah baru meninggal. Jemput ke rumah, urus jenazah. Kata Nabi, kejap pergi, saya pergi. Ya Rasul, apa hal lagi? Minta jubah selai boleh? Nak buat apa? Nak buat kapan? Kalau kita ada kedudukan Nabi, apa prinsip kita? Ini yang minta ni arwah ni, musuh ni. Bayangkanlah dia fitnah isteri Nabi macam-macam, ada skandal lah. Dia fitnahnya macam-macam, sehingga perang Uhud, dia tarik 300 orang pasukan munafik dia sampai pincang strategi peperangan. Dia buat masjid Dirar, berapa banyak dia khianat kepada Nabi. Kalau nak mengikut dendam, anaknya datang minta kain kapan atau minta jubah, Nabi suruh balik. Apa saya minta dengan saya pula? Awak dah tak daftar badan khairat kematian, apa saya nak minta dengan saya pula? Carilah dengan geng-geng awak, dah. Nak jubah sekejap, tengok mana yang sesuai, ambil, buatkan kain kapan. Ini Nabi. Kemudian Nabi pun pergilah nak uruskan jenazah Abdullah bin Ubay. Kata Umar Al-Khattab, fasalla alaihi rasulullah fa anzalallahu azza wa jalla. Maka Nabi pun mensolatkan jenazah Abdullah bin Ubay. Namun tidak berapa lama selepas Nabi sembahyang, turunlah surah At-Taubah ayat 84, hadis riwayat Imam Bukhari. Apa teguran Allah? Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matuahum fasiqun. Eh Muhammad, jangan sekali-kali kau semayangkan jenazah geng-geng munafik itu. Bahkan jangan kau berdiri pun mendoakan mereka di tepi kubur. Sesungguhnya mereka itu telah engkar kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Tuhan tegur Nabi. Itu bukan dosa, kerana Nabi ni baik. Ditegur oleh Allah, taubatnya lebih pada 70 kali satu hari. Luar biasa sekali. Padahal tu teknikal saja. Teknikal atas dasar kebaikan dia. Tu yang pertama. Yang kedua, kata ulama, Nabi pernah ditegur oleh Allah ketika dia terlampau bertolak ansur dan bertoleransi kepada puak-puak munafik yang enggan ikut perang Tabuk. Nabi tolak ansur sangat. Walhal, seperti mana yang diriwayatkan Al-Baihaqi, Nabi ketika nak berangkat mana-mana peperangan, ada 9 peperangan Nabi sertai, Nabi jarang menunjukkan tanda-tanda nak pergi berperang. Dia relax saja. Tetapi tidak dalam peperangan Tabuk, sahabat tengok Nabi macam buat preparation. Dia ada buat berlatih sikit lah, langkah 3 masuk bunga, masuk buah, agaknya lah ya. Dia ya, ada preparation. Nampak dia bersedia, main pedang, dia siapkan, macam-macam, nampak persiapan itu. Dalam peperangan yang lain, Nabi relax saja. Sampaikan kata para sahabat, Nabi ketika nak berperang dengan Rom, dia sampai menyatakan hasratnya kepada sahabat. Wahai manusia, aku nak sangat berperang dengan puak Rom ini, kata Nabi. Itu jarang Nabi ungkapkan dalam mana-mana peperangan yang lain. Sebab kerajaan Rom ni, tuan-tuan, Eastern Roman Empire, salah satu daripada kerajaan yang terkuat di dalam zaman purba klasik. Kerajaan Rom ni, dia punya kekuasaan start daripada Itali, Yugoslavia, Bulgaria, Romania, Konstantinopel, sampailah semenanjung Arab. Seluruh Palestin, seluruh Baitul Maqdis, Jordan, Syria, tu semua bawah Rom. Kerajaan yang mustahil nak dimusnahkan. Tapi sebab Nabi tak boleh tahan, diorang ni kurang ajar.
kurang ajar, kita kena bagi pengajaran sikit. Biar dia reti bahasa. Jadi Nabi dah lama geram. Lalu Nabi menyatakan maksudnya nak berlawan dengan puak-puak Rom dalam peperangan Tabuk. Tabuk ini kalau dari segi kajian peperangan, dia skop peperangan terakhir kepada baginda Nabi. Perang ini dia berlaku bulan Rejab tahun 9 Hijrah. Nabi wafat 11. Jadi kebetulan masa itu suasana di Arab ataupun khususnya di Madinah, ketika itu musim kemarau panas macam kita sekarang lah agaknya. Begitu panas sekali, bumi kering kontang. Tetapi kelebihannya pula kalau cuaca terlampau panas di tanah Arab, buah-buahan menjadi. Masak ranum. Jadi ramai di kalangan orang-orang Madinah ketika itu, bila Nabi ajak pergi perang, dia orang buat excuse. Ada yang ambil MC, ada yang ambil cuti. Semua beritahu kami tak dapat nak pergi. Mereka tak nak pergi sebab mereka nak bersenang-lenang di bawah pokok kurma. Sambil minum kopi Arab, makan kurma. Nak relax-relax. Apatah lagi agaknya Kementerian Kesihatan ketika itu menasihatkan supaya jangan keluar rumah kerana takut heat stroke. Kena apa nama kejutan panas. Minum air kena cukup. Kurangkan berada di luar rumah. Macam nasihat-nasihat kita musim panas itulah. Jadi ramai yang bagi alasan yang tidak mau pergi. Dan Nabi pula macam tak berapa kisah. Lalu Allah tegur Nabi kita dalam surah At-Taubah ayat 43 sampai 44. Afallahu anka lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu wa ta'lamal kadzibin. Eh Muhammad, aku memaafkan kau, tetapi kenapa engkau izinkan mereka itu tidak pergi berperang sebelum nyata bagimu orang-orang yang benar dan orang-orang yang berdusta? Kenapa engkau pukul rata? Cek dulu mana yang menipu, mana yang betul-betul keuzuran. Allah sambung lagi, la yastadzinuka alladhina yu'minuna billahi wal yaumil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, mereka tak akan minta izin untuk tidak berjihad dengan harta benda dan jiwa mereka. Artinya kalau dia beriman, dia mesti pergi. Kalau dia tak beriman, dia akan beritahu dia tak nak pergi. Allah tegur Nabi. Nabi menerima itu sebagai kesilapan keputusan dia dan dia bertaubat pada Allah. Tidak berdosa. Kebaikan dia. Luar biasa sekali. Yang ketiga kata ulama, Nabi pernah ditegur oleh Allah ketika membuat keputusan kes tebusan tawanan perang. Kalau tuan-tuan sering mengikuti ceramah, dalam peperangan Badar, orang Islam berjaya mendapat tawanan perang yang agak ramai. Jadi ketika itu, ialah first time perang, tidak ada SOP, macam mana nak menguruskan tawanan perang. Akhirnya bila dah ramai, Nabi buat meeting, mesyuarat. Nabi panggil para sahabat. Jadi, Nabi pun tanya, kita ni banyak prisoner of war, POW, banyak ni. Jadi macam mana kita nak buat kepada mereka ini? Omar, apa pandangan kau? Omar kata, ya Rasul, bunuh ya, simpan buat apa? Bagi makan RM20 sehari, tak ada pasal nak bela buat-buat ni. Kasih habis je Rasul, tanam ni senang. Apa nak bela-bela pula, kita bukan banyak duit nak menjaga dia. Omar ni keras. Nabi Syura. Abu Bakar, apa pandanganmu? Abu Bakar pun jawab, ya Nabi Allah, hum banul ammi wal ashira ara an ta'khudha minhum fidyatan fatakuna lana quwwatan 'alal kufar fa asallahu yahdihum lil Islam. Kata Abu Bakar, Abu Bakar ni orang budiman. Wahai Nabi Allah, hum banul ammi wal ashira. Puak-puak yang kita tahan tu saudara mara kita juga, orang Mekah juga tu. Cek kan saudara ipar lama ipar dua. Jadi ya Rasul, saya mencadangkan kita kenakan denda je pada mereka. Kalau dia tak boleh bayar, suruh keluarga dia bayar. Jadi hasil daripada denda itu, fatakunu lana quwwatan 'alal kufar. Kita boleh jadikan perbelanjaan untuk kita nak berhadapan dengan kau ada konflik yang akan datang. Jadi hasil tu boleh digunakan untuk perolehan benda baru. Fa'asallahu yahdihumullah lil Islam. Mudah-mudahan dengan tindakan kita itu
mengambil denda, tak berkeras dengan mereka, mudah-mudahan dia respect pada kita dan dia masuk Islam. Agakkanlah tuan-tuan, kalau ada dalam meeting tu, tuan-tuan sokong siapa? Tuan-tuan akan sokong Abu Bakar. Abu Bakar nampak lembut. Tetapi ternyata bila Nabi setuju dengan cadangan daripada Abu Bakar, turun surah Al-Anfal ayat 67. Allah Ta'ala berfirman, makana li nabi ayyakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ardi. Tidak patut seorang Nabi itu menyimpan apa-apa tawanan sebelum dia melumpuhkan semua musuhnya di muka bumi. Rupanya Tuhan suka cadangan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Siapa sangka ya? Siapa sangka? Keputusan yang kalau kita pun berada dalam mesyuarat itu, saya ingat majoriti sokong Abu Bakar. Oh tidak, di sisi Allah lain. Oh Nabi pun kata, oh aku dah tersilap buat keputusan. Maka akhirnya, taubat dia kepada Allah. Luar biasa sekali. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata para ulama, Nabi kita pernah ditegur oleh Allah dalam satu kes, ni hal rumah tangga lah, hal rumah tangga. Kerana Nabi ni mengharamkan madu. Madu yang kita makan, yang orang beli madu barakah lah, makanan sunnah macam-macam. Nabi pernah mengharamkan madu untuk diri dia. Apakah kisahnya? Aisyah radhiyallahu anha bercerita, kana Rasulullah yashrabu asalan inda Zainab binti Jahash wa yamkusu indaha. Nabi ada ramai isteri. Satu hari Nabi tiba giliran bermalam di rumah Zainab binti Jahash radhiyallahu anha, salah seorang daripada isteri Nabi. Jadi di rumah itu Nabi dijamu oleh isterinya iaitu Zainab, diberikan madu. Makan madu. Jadi tak apalah suami isteri makan madu, biarkanlah. Habis saja Nabi bermalam di rumah Zainab, esoknya Nabi balik rumah Aisyah. Bila sampai rumah Aisyah, Aisyah saja nak kenakan Nabi. Dia tahu semalam dia sudah makan madu lebah. Jadi hari ini dia nak kenakan Nabi. Dia tanya, akalta maghafir? Inni ajidu minka riha maghafir. Dia kata, ya Rasul, awak ada makan buah maghafir ke? Maghafir ni buah macam di negara Arab, dia bau macam bau getah buku. Tak tahu lah orang Kuala Lumpur kenal tak getah buku. Bau getah, memang tak sedap baunya. Padahal wangi, tak ada bau apa-apa, dia saja nak mengenakan Nabi. Ya Rasul, awak makan getah buku ke semalam? Bau semacam saja. Nabi pun terkejut. Eh, mana ada? Eh, biar betul ni bau getah ni. Ingat, Nabi SAW orang yang sangat sensitif dengan bau busuk. Sangat sensitif. Nabi dengan bau-bauan yang kurang menyenangkan ni, dia memang kalah betul. Apa sebab? Kerana Nabi kita, dia mesti on call 24 jam untuk bertemu malaikat. Sebab Nabi terima wahyu. Yang bawa wahyu malaikat. Dan Nabi ingatkan, fa'innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Malaikat adalah bangsa yang sangat sensitif dengan bau yang kurang menyenangkan. Hadis Muslim. Jadi Nabi kena pastikan dia selalu wangi. Selalu wangi. Jadi bila isteri dia tegur, dia bau getah buku, terperanjat dia. Maka kata Nabi, la walakinni kuntu ashrabu asalan inda Zainab binti Jahash. Kata Nabi, bila pula saya yang gigit getah buku pula? Saya semalam makan madu saja. Apa nak bau-bau getah pula dah? Maka kata Aisyah, ya ke makan madu? Entah-entah Zainab bagi madu expired agaknya. Lain macam bau ni ya Rasul. Padahal ni nak mengenakan Nabi ya. Akhirnya Nabi pun sampai mengatakan, falan a'udalahu. Tak apalah, sampai kiamat saya takkan makan lagi. Falan disebut lam nun lan. Sampai kiamat, saya tak rusik lagi dah. Bila Nabi cakap begitu, turun ayat Quran. Surah At-Tahrim ayat 1. Allah Ta'ala bagi bahasa direct ya. Kata Allah, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Wahai Muhammad, kenapa engkau haramkan apa yang aku halalkan bagi engkau? Tabtaghi mardata azwajik. Kau takut bini ke? Tuhan direct katanya. Takut bini ya?
Tabtari mardata azwajik. Adakah kerana nak mencari kesenangan hati isterimu? Itu bahasa sastranya lah. Adakah nak mencari kesenangan hati isterimu? Kau mengharamkan benda yang aku halalkan? Bahasa kitanya, takut bini ya? Kau tak makan sebab takut bini ya? Maka Allah mengatakan, dan aku maha pengampun lagi maha penyayang. Nabi ditegur. Tidak berdosa, cuma ditegur. Ditegur. Jangan sampai begitu. Benda yang halal, makan. Baik itu kita benda halal, jangan diharamkan. Tuan-tuan tak nak makan, tak nak je. Jangan haramkan. Contoh, tuan-tuan tak nak makan nasi. Lantarlah. Jangan haramkan nasi. Kamu tak makan nasi? Oh, ni. Bahaya ni. Gula banyak. Gemuk. Ada kena nuduh nasi, gemuk, gajah, sebijik nasi, tak makan pun gemuk, apa kena mengena? Jangan. Jangan mengharamkan benda yang Allah halalkan. Apatah lagi menghalalkan benda yang diharamkan itu lagi. Tak boleh. Mengharamkan benda yang dihalalkan itu jangan. Itu yang keempat. Yang kelima, kata ulama, Nabi pernah ditegur oleh Allah. Kerana dia pernah mendoakan kepada musuh-musuhnya, doa yang dalam keadaan marah. Dia marah sedikit pada musuh-musuhnya. Ada beberapa hadis. Dalam satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ashtadda ghadabullahi ala qaumin fa'alu bi nabiyhi yushiru ila rabaiyatihi. Hadis Bukhari Muslim. Allah sangat murka terhadap kaum yang menyakiti nabi mereka, yang telah menyebabkan gigi nabi mereka itu patah. Nabi memang pernah marah kepada musuh-musuh dia. Sebab dalam satu peperangan Uhud, Nabi pernah cedera kerana dibantai oleh musuhnya, pecah perisai pada mukanya, topi besi. Besi itu tertusuk pula pada pipi dia, patah pula gigi dia. Memang sakit betul. Jadi dalam keadaan itu, kata Ma'mar, Nabi berdoa, Allahumma la'an fulana, Allahumma la'anil Haris bin Hisham, Allahumma la'anil Suhail bin Amru, Allahumma la'an Safwan bin Umayyah. Ya Allah, la'natlah si Haris bin Hisham. Ya Allah, la'natlah Suhail bin Amru. Ya Allah, la'natlah Safwan bin Umayyah. Marah punya pasal lah. Marah. Sakit. Tuan-tuan sakit gigi pun geram. Ini pula gigi patah. Pukul di orang. Nabi geram. Turun firman Allah. Ali Imran 128. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Muhammad, jangan doa begitu. Kejahatan mereka, it's not your problem, it's my problem. Kau tak payah doakan. Aku tahulah nak mengajar puak-puak ini. Tak payah minta, aku uruskan. Kau buat hal kau. Oh, sorry Tuhan. Nabi bertaubat kepada Allah. Luar biasa sekali. Sebab itu hadirin hadirat sekalian, sekali lagi, bukanlah kita nak mengatakan pada malam ini Nabi itu ada dosa. Tidak. Ini bukan cerita dosa pahala. Sebagai manusia, kullu bani Adam khata', ada membuat beberapa kesilapan. Tapi kesilapan itu tidak mesti kesilapan yang berdosa. Kesilapan sebagai contoh, kita sepatutnya azan 8.38 misalnya. Tapi ada orang dia kata azan sebenarnya 8.37. Ada orang kata azan 8.39 sebenarnya. Semua orang memberi keputusan-keputusan yang berbeza. Itu hanya keputusan. Tidak melibatkan dosa ataupun kesalahan. Sebab itu Nabi kita, dia bukan berdosa. Hanya pertimbangan-pertimbangan tertentu yang ditegur oleh Allah. Dan dalam Quran, bukan Nabi kita saja. Bahkan ramai Nabi-Nabi Allah pun sepanjang sejarah ada membuat sedikit sebanyak kesilapan. Tetapi cara mereka minta ampun dengan Allah, luar biasa minta ampunnya. Siapakah sebagai contoh Nabi-Nabi yang pernah buat sedikit sebanyak kesilapan? Pertama sekali, Nabi Adam AS. Nabi Adam dan juga isterinya, terkenalah doanya dalam surah Al-A'raf ayat ke-23. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illan tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka kedua-duanya berdoa, wahai Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Kalau engkau tak ampunkan kami, tidak beri rahmat kepada kami, nescaya kami jadi orang-orang yang rugi. Apa sebab Nabi Adam AS berdoa begitu? Kerana dia pernah membuat keputusan yang sedikit silap dalam kehidupan dia, iaitu makan. Itu saja, bukan dosa besar. Makan saja. Sebab itu, anak cucu Nabi Adam kena ingat. Nenek moyang kita dulu,
dipostingkan ke bumi, bukan dihalau, dipostingkan ke muka bumi, apa kesilapan nenek moyang kita dulu? Makan saja. Sebagai peringatan kepada cucu cicitnya, ingat, makan kena jaga. Sebab itu Nabi Adam, ini cerita Israiliyat, ketika dimakan buah khuldi, lekat dekat tekaknya. Sampai sekarang menjadi kenang-kenangan bagi anak keturunan Nabi Adam, ada lagi lekat di lehernya ini. Supaya dia berhati-hati dan berambi. Bila nak makan, kena berjaga-jaga. Sebab orang kita kalau bak makan, peluh berkira, makan berselera. Bila makan, bersimbah peluh. Bila bekerja, asyik mengeluh. Pucuk lebah gading gajah, bekerja segan tapi bila makan gagah. Kita ni kan habis majlis ni nanti, banyak lauk, lamalah duduk. Banyak kuih duduk, tak boleh. Orang kita bak makan. Ingat, nenek moyang kita ni, ada lagi ni. Sebagai kenang-kenangan kepada anak cucu, jaga makan. Bukanlah dosa besar sangat, bak makan je. Tapi taubatnya luar biasa sekali. Siapa lagi Nabi yang pernah ditegur oleh Allah? Nabi Nuh AS. Pernah? Dalam Quran Allah rekodkan dalam surah Hud ayat 47. Qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Nuh telah berkata, wahai Tuhan, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dan memohon kepada Engkau perkara-perkara yang aku tidak tahu hakikatnya. Kalau Engkau tak ampunkan aku dan tidak kesian pada aku, nescaya termasuk aku dalam kalangan orang yang rugi. Surah Hud ayat 47. Ulama bahaskan apa punca Nabi Nuh memanjatkan doa penyesalan ini. Rupanya Nabi Nuh AS tak adalah dosa besar sangat pun. Sedikit kesilapan dia minta dengan Tuhan, minta tolong selamatkan anak dia je. Itu saja, bukanlah kesalahan besar. Dia minta tolong Tuhan selamatkan anak dia. Dalam peristiwa banjir besar, kan anak Nabi Nuh pun juga dilemaskan oleh Allah. Kerana dia kan engkar pada ajaran Nabi Nuh. Jadi bila Nabi Nuh tengok anaknya tenggelam dalam air, apa perasaan seorang bapa? Bapa. Sebagai seorang bapa, timbul perasaan belas dalam hatinya melihat anaknya terkapai-kapai. Allah rekodkan dalam surah Hud ayat 45, dialog Nabi Nuh AS. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. Nabi Nuh merayu kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, sesungguhnya anak itu adalah darah dagingku sendiri dan bahawa janjimu adalah benar. Engkaulah sebijak-bijak hakim yang menghukum dengan seadil-adilnya. Nabi Nuh merayu, eh Tuhan, tolonglah. Walaupun semua orang ni buat salah, anak saya tolonglah. Ini darah daging saya, ya Tuhan. Apa salahnya minta selamatkan anak? Tapi Allah tegur dia dalam surah Hud ayat 46. Qala ya Nuhu innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih, fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Inni uizuka antakuna minal jahilin. Wahai Nuh, sesungguhnya anakmu itu bukan lagi keluargamu kerana telah terputus hubungannya dengan kamu disebabkan kekufurannya. Sesungguhnya bahawa dia bukanlah beramal dengan amal yang soleh. Maka kata Allah, jangan kau mohon kepadaku sesuatu yang kau tidak ada pengetahuan tentangnya. Sebenarnya aku tak nak kau jadi orang-orang jahil. Allah direct dia bagi pada Nabi. Bahasa kita berhaluslah. Aku tak nak kau jadi orang yang jahil. Inni uizuka antakuna minal jahilin. Aku nasihatkan kau jangan jadi orang jahil. Itu terjemahan kita. Kalau bahasa kasar, eh no, aku nasihat sama kau jangan jadi orang bodoh. Bahasa kasar kita lah. Jangan jadi orang bodoh, kata Allah Ta'ala. Wahai Nuh, fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Jangan minta sesuatu yang kau tak ada ilmu tentang perkara itu. Kasar bahasa Allah kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh kata, alamak, sudah silap aku. Minta tolong selamat anak saja. Allah bagi ayat power lah. Minta ampun daripada Allah. Luar biasa sekali para Nabi-Nabi ini ditarbiah oleh Allah Ta'ala. Luar biasa sekali. Kemudian yang ketiga, siapa Nabi yang pernah direkodkan oleh Allah dalam Quran taubat mereka? Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihissalam. Nabi Ibrahim, terkenallah doa dia.
Ini confirm tak ya binti azan ya? Okey, sambung je lah. Surah Ibrahim ayat 41, terkenal doa Nabi Ibrahim. Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Wahai Tuhan, ampunkanlah aku, ampunlah kedua ibu bapa aku, ampunkanlah semua orang beriman, sampailah terjadinya hari kiamat. Ulama bincang, ni apa hal buat Nabi Ibrahim ni? Minta-minta ampun ni apa hal? Apa ceritanya? Kaji punya kaji, jumpalah riwayat. Dalam satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi pernah bercerita apa hal rupa yang berlaku. Kata Abu Hurairah, Nabi bercerita, Nabi Ibrahim pernah 3 kali dia buat silap. 3 kali pula dah buat silap. Kali pertama dia buat silap, Allah rekodkan dalam surah As-Saffat ayat 89. Kawan-kawan dia yang ngajak, masa tu dia bujang, muda-muda lagi lah. Dia malam tu dia ada planning. Plan dia nak pergi ke tempat semayang Namrud, dia nak pecahkan berhala. Saya ingat tuan-tuan pernah dengar cerita itu. Malam yang sama, kengkawan dia, orang muda, ajak pergi clubbing. Ajak pergi enjoy lah. Dia ni dah ada planning. Nak pergi buat kerja agama, nak berdakwah lah. Amar makruf nahi mungkar. Kengkawan ajak pula pergi clubbing. Jadi bila kawan ajak, Ibrahim, jom, mabuk, minum-minum. Jom Ibrahim, kita keluar malam ni. Mabuk, minum, racing, cekaru, semua ada malam ni. Jom, 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 jalan. Nabi Ibrahim ni nak tolak cara baik, dia tak boleh beritahu, minta maaf, malam ni saya nak pecah bahala. Tak boleh. Itu terus datang polis tangkap dia. Jadi dia beritahu kepada kawan-kawan dia, Allah rekodkan dalam Quran surah As-Saffat ayat 89, faqala inni saqimun. Kata Ibrahim, saya minta maaf lah, aku tak boleh keluar malam ni. Kenapa pula? Aku tak sihat, sakit lah. Sahabat tanya Nabi, sakit apa yang beritahu? Sakit ta'un. Oh, dia dia kelentong lah kawan dia. Aku sakit malam, aku rasa aku kena ta'un. Dia kata kena ta'un. Satu, tu je kesilapan dia. Tapi dia menipu, tu bukanlah menipu. Macam kita menipu. Tapi dia ada projek lain. Projek yang lebih besar lagi. Satu. Yang kedua kata Nabi, dia pernah berbohong ketika dia ditangkap oleh Namrud. Kan dia dah pecah bahala. Yang buat bahala tu bapak dia. Dia tukang pecah. Dia pun pergi. Dia bawa kapak, ada banyak bahala. Satu bahala besar, yang lain kecil-kecil. Dia bos, dia pecahkan bahala yang kecil-kecil. Kung, 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 kung. Dia nak balik, dia taruh kapak dekat tangan bahala yang besar. Dia balik, esok pagi Namrud pergi semayang. Subuh lah agaknya, datang. Dia tengok patung sudah pecah. Terkejut. Ini siapa punya kerja? Oh, dia punya penasihat dia mencocok. Ampun tuanku, ini mesti Ibrahim punya kerja ni. Macam mana kamu tahu Ibrahim? Dia je yang bangkang kita selama ni, tak pernah setuju dengan kita. Titah menghadap. Datang Ibrahim. Ibrahim, ni kamu ke yang pecahkan? Ampun tuanku, bukan batik. Dia dah menipu dah sekali. Apabila kalau bukan kamu, siapa lagi yang buat? Ampun tuanku, batik rasa. Allah rekodkan dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 63. Qala bal fa'alahu kabirum hadha. Dia kata kepada Namrud, ampun tuanku, yang pecahkan patung ni, patung yang besar ni. Yang besar ni, pukul yang kecil ni, ampun tuanku. Namrud rasa kena main. Macam mana pula kamu boleh kata patung ni mengetuk yang lain? Ampun tuanku, kamu tengok kapak ada kat tangan patung besar. Padahal dia yang letak malam tadi. Tengok, patung besar tu pegang kapak. Yalah, kalau dia nak pukul, apa sebab dia nak pukul? Ampun tuanku. Patung kecil-kecil ni baru masuk. Bila baru masuk, macam nak tunjuk pandai sangat. Awak baru kerja, tak boleh lawan senior. Senior jadi marah. Tunjuk pandai sangat, baru grade pub satu, action sangat. Aku nak masuk jurusan lah. Act sangat, dia pukul habis. Ya. Wahai tuanku. Jadi Namrud rasa kena main. Takkanlah patung ni boleh pukul yang lain, dia bergerak pun tak boleh. Terus checkmate lah. Habis tuanku sembah buat apa? Sembahlah Tuhan yang berkuasa. Sebenarnya dia nak main dengan Namrud sebenarnya. Namrud murka, campak dalam api ya. Cerita tu panjang lagi lah. Bagi kita, itu bukanlah penipuan. Tapi muslihat saja. Tapi di sisi Allah, Allah tegur dia. Dan dia bertobat pada Allah. Yang ketiga, kata Abu Hurairah, Nabi cerita. Ada satu kisah. Pernah Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah, isterinya yang tercinta, dia bawa satu negeri
Yang mana negeri tu dia punya penguasa dia suka bini orang. Dia geram tengok bini orang. Anak dara tak suka. Dia suka isteri orang. Jadinya Nabi Ibrahim pesan kepada isterinya Siti Sarah, fa in sa'alaki fa akhbirihi annaki ukhti. Nabi cerita. Nabi Ibrahim pada Siti Sarah, kamu kalau tuanku tanya, kamu ni siapa? Kamu jawab, kamu ni adik kepada aku. Faham? Kamu jangan jawab, kamu ni isteri aku. Habis dipulunnya nanti. Cakap kamu ni adik aku. Faham atau tidak? Walaupun tu satu trik saja, di sisi Allah tetap dia satu kesilapan dan ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Ibrahim alaihissalam. Tu yang ketiga. Yang keempat, siapakah nabi yang pernah ditegur oleh Allah di dalam Quran? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa, surah Al-A'raf ayat 155 sampai 156. Terkenallah doanya. Anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilaik. Wahai Tuhan, Engkaulah yang memimpin kami, ampunkanlah kami, berikanlah rahmat pada kami, Engkaulah sebaik-baik pemberi ampun, tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia dan di akhirat, sesungguhnya kami bertaubat kepada Engkau. Surah Al-A'raf 155-156. Ulama bahas, apa hal Nabi Musa AS bertaubat kepada Allah? Apa ceritanya? Kata ulama, punca dia taubat kepada Allah, ni cerita masa muda. Satu hari Nabi Musa, dia masuk ke kota Memphis. Kota Memphis ni di Mesir sekarang, Old Egypt. Dia pun masuk kota Memphis. Dalam kota tu, dia tengok ada dua orang lelaki-lelaki nak bertumbuk, nak bergaduh. Satu lelaki-lelaki tu keturunan Bani Israel, mana keturunan dia. Satu lagi lelaki-lelaki tu musuh dia, keturunan Firaun lah, geng Kipti. Kipti. Jadi bila Nabi Musa tengok puak dia bergaduh dengan puak Firaun, puak dia minta tolong. Musa, tolong, tolong, Musa, tolong, puak dia kita nak bergaduh ni. Nabi Musa pun pergilah bantu saudara dia keturunan yang sama ni, pukul keturunan Firaun. Disebabkan Nabi Musa ini bukan calang-calang orang, dia pukul orang itu, terus meninggal. Allah rekodkan dalam Quran surah Al-Qasas ayat 15. Kata Allah Taala, "Fawakazahu Musa faqada alaihi." Lalu Musa boxing meninju orang itu, faqada alaihi. Matilah musuh itu. Power betul penumbuk Nabi Musa ni. Nabi Musa hayun meninggal, TKO. Terus meninggal. Qala dha min amali syaitan. Bila musuh keturunan Firaun jatuh tumbang TKO, bilang sampai 10 tak bangun dah, cek-cek meninggal. Orang hak ramai-ramai tadi terus tunjuk pada Musa. Ha ha, tak tahu Musa buat, mati. Ha, report polis 39B gantung sampai mati, padan muka. Nabi Musa kata, "Eh, bukan aku." Nabi Musa, "Hadza min amali syaitan." Ini mati ni setan punya kerja ni, bukan aku. Oh, dia menyalahkan setan. Memang ramai manusia bila buat silap menyalahkan setan. Kenapa orang cakap gitu? Oh, saya dirasuk setan. Ramai, memang ramai orang pesen begitu. Bila tu menyalahkan setan pula dah. Innahu adun mudillum mubin. Yang matikan orang ni setan. Setan tu musuh yang menyesatkan, lagi nyata pemusuhannya. Surah Al-Qasas ayat 15. Tuhan tegur Nabi Musa. Janganlah menyalahkan orang, awak pukul dia mengaku sajalah. Ditegur, bukanlah dosa besar sangat pun, tapi luar biasa sekali taubatnya Nabi Musa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang keempat. Siapakah lagi nabi yang pernah bertaubat dan direkodkan oleh Allah dalam Quran? Ini yang kita cerita semua rekod dalam Quran ya. Kok kan orang menengok tajuk ceramah ni, "Eh, ustaz ni macam membawang nabi-nabi ke? Ustaz ni ada masalah ke dengan nabi-nabi?" Eh, ini bukan membawang. Ini kita cerita dalam Quran. Apa yang Allah rekodkan jadi pelajaran pada kita. Nabi yang kelima yang Allah rekodkan taubatnya adalah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud. Nabi Daud Allah rekodkan dalam surah Sad ayat 24 sampai 25.
فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. Maka Daud meminta ampun kepada Tuhannya dengan sujud, menyungkur dan bertaubat. Maka kami ampunkan kesalahannya dan sesungguhnya dia ada kedudukan yang dekat kepada kami dan tempat kembali yang baik. Surah Sad ayat 24. Para ulama membahaskan apakah yang telah dilakukan oleh Nabi Daud sampaikan terkenal doanya itu dan direkodkan dalam Quran. Kata para ulama, Nabi Daud ni dia bertobat kepada Allah. Ekoran satu peristiwa yang agak panjang. Saya tak cerita semua, nanti tuan-tuan saya bagi kerja rumah, balik baca sendirilah. Surah Sad ayat 22 sampai 24. Nanti balik boleh buka. Yang taubatnya tadi ayat 24-25. Cerita dia 22-24. Saya ringkaskan cerita dia begini. Nabi Daud ni dia raja. Raja. Bila raja, siapa nak pernah tegur dia? Tak ada. Jadi kalau tak pernah ditegur langsung, nanti ada kecenderungan buat silap. Kalau ada yang menegur, membangkang, membetulkan kita, kita jarang nak buat kesilapan. Jadi, pernah satu ketika, Allah Ta'ala utus dua malaikat. Ini cerita dalam Quran ni bukan bawang, tidak. Dia utus dua malaikat. Malaikat ini menyamar jadi dua orang laki-laki yang bergaduh pasal kambing. Yang lebih misterinya adalah dua laki-laki ni bergaduh sebelah bilik tidur dia. Nabi Daud ni raja, duduk dalam istana. Istana ada jaga. Yang jaga istana bukannya orang Nepal, Bangladesh. Yang jaga istana ni polis. Polis bukan senapan, bukan pegang pistol, bukan polis bantuan, polis betul. Macam mana orang kampung boleh masuk borak sebelah kamar diraja? Nabi Daud yang tengah baring, apa suara orang kongkang-kongkang-kongkang bising-bising ni? Dia pun keluar. Tengok ada orang. Orang kampung, kelahi dua orang. Nabi Daud dah rasa lain macam lah. Macam mana mamat dua orang ni boleh lepas? Keselamatan lah. Pada berapa lapis pasukan keselamatan dia kena lalu. Nak duduk sebelah bilik aku ni. Dia dah timbul dalam hati ni dah. Dia pun ra'i lah. Ni apa hal ni bergaduh-gaduh sebelah bilik saya ni? Ampun tuanku. Saudara saya ni jahat. Kenapa pula? Bayangkanlah tuanku, dia ada 99 ekor kambing. Saya ada seekor. Saya punya seekor itu pun dia minta. Dia kata nak cukupkan jadi 100. Ada bagus ke itu macam? Itu je kes dia. Nabi dia kata gini-gini, jangan gedor. Biar saya dengar satu-satu. Dia pun bagi dengar. Jadilah hakim sekejap sebelah bilik dia. Cerita tu panjang lah, kan tak jadi cerita Nabi-Nabi yang lain lah kan. Penghujungnya, Nabi Daud buat satu keputusan. Tetapi keputusan tu pada akhirnya adalah keputusan yang silap. Allah pun beri wahyu kepada dia. Kau nampak, baru kes 99 kambing nak tolak satu pun kau tak boleh settle lagi. Macam mana kau nak jaga negara, rakyat, kau nak bagi makan macam-macam. Nabi Daud pun rasa, alamak Tuhan sudah tegur aku. Sebab dia level raja, teguran Tuhan level raja juga. Dia main sindir. Haluslah permainan Allah Ta'ala dengan Nabi-Nabi yang status berbeza-beza ini. Cerita panjang, saya bagi homework je lah kat tuan-tuan. Surah Sad ayat 22, baca sendiri. Panjang ayat tu. Itu Nabi yang kelima, Nabi Daud. Nabi yang keenam yang pernah ditegur oleh Allah, anak pada Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni ditegur oleh Allah, kes kecil ya, tapi ialah di sisi Allah besar. Terkenal dalam Quran, surah Sad ayat 38. Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Tuhan, ampunkanlah kesalahan aku, berikanlah kepadaku kerajaan yang takkan kau beri kepada sesiapa pun selepas aku. Engkaulah yang maha pemberi. Ulama bahas, apa hal pula Nabi Sulaiman ni? Kes apa pula? Adakah kes sama macam bapak dia? Dia begini. Nabi Sulaiman ni, Allah Ta'ala beri dia kerajaan yang lebih besar daripada bapak dia. Nabi Sulaiman ni hebat tuan-tuan. Nabi Sulaiman ni, dia Nabi, dia raja, dia kaya, kuasa mutlak.
Bapa dia tak dapat semua macam tu. Dia ni Nabi, Raja, kaya, kuasa mutlak. Dalam dunia, siapa yang tak nak jadi Nabi? Jadi Nabi ni seronok. Pengikut ramai cakap, kita orang tak bantah. Siapa nak melawan Nabi? Sebab itu sekarang ramai orang mengaku Nabi. Di Indonesia, akak 40 orang mengaku jadi Nabi. Di Singapura, ada seorang itu mengaku Nabi. Banyak. Di Malaysia, berapa ramai orang mengaku Nabi? Semua dah ke dalam dah. Selangor, ada mengaku jadi Rasul. Johor pernah hampir mengaku jadi Nabi. Semua dah kena tangkap dengan jabatan agama mempunyai masing-masing. Tapi jabatan agama Selangor dengan jabatan agama Johor, dia tangkap Nabi je. Tak boleh lawan kami, jabatan agama Pahang. Kami tangkap Tuhan, lagi ganas lagi. Dia tak nak jadi Nabi, jadi Tuhan. Ada. Nabi Sulaiman, memang dia Nabi. Yang kedua, Nabi Sulaiman ni, dia kaya. Kayanya luar biasa. Tuan-tuan, Nabi Sulaiman ni kaya luar biasa. Sampai sekarang hartanya ada lagi. Apa tu? Temple of Solomon dekat dengan Israel tu masih lagi orang kata ada harta dia. Punya kaya Nabi Sulaiman ini. Lepas tu kuasa mutlak. Nabi Sulaiman ni kuasa mutlak. Dia kuasa mutlak. Kuasa mutlak maksudnya orang lain tak boleh lawan dia. Kita manusia, kuasa kita terbatas. Macam saya kerja jabatan agama Pahang, dalam beg duit saya ada kad kuasa. Saya boleh menangkap orang. Orang budak-budak atas motor, peluk-peluk, cium-cium tepi jalan, boleh tangkap. Lepas sekarang kami jabatan agama Pahang boleh saman pula orang. Negeri lain belum buat lagi. Kami boleh saman. Tapi bukan saman yang buat kesalahan jenayah syariah. Saman yang ni kek-kek, lambat daftar kahwin, balik bersiam, tak daftar. Itu kita boleh saman. Dengan kuasa yang ada. Tapi kuasa saya terbatas. Saya daripada Pahang nak sampai ke tempat tuan-tuan pandan ini. Kuasa saya sampai terowong karak . Masuk je terowong, welcome to Selangor. Bye-bye. Tak ada dah kuasa saya. Duduk tempat orang buat baik-baik. Tak boleh cakap something sangat. Ini tempat orang. Daripada Pahang saya nak pergi ke Rompin. Masuk Endau, habis kuasa saya. Jambatan Endau habis kuasa lah. Sebab dah masuk teritori orang lain. PDRM sekalipun, walaupun dia polis berkuasa seluruh negara, termasuk Sabah Sarawak, tapi kuasa dia dalam Malaysia. Cuba pergi Singapura sekali, bawa pistol, nak tahu langit tinggi rendah. Oh, ke dalam jawabnya. Kecuali official visit, ada kerja, tu cerita lain. Pergi saja-saja, nak pergi Tampines, nak pergi ke Changi ke mana, ke nak beli putu piring. Bawa pistol sekali nak tahu. Ke dalam jawabnya. Kuasa kita terbatas. Hatta kalau kita jadi Perdana Menteri sekalipun, kuasa terbatas. Jadi Presiden pun terbatas. Tuan-tuan nampak je orang besar pergi luar negara, sambut kapet merah. Itu yang tunjuk tu selepas dia pasport dah cop. Selagi pasport belum cop, duduk je lah keterbang, duduk, tak keluar-keluar. Sampai begitu. Tapi Nabi Sulaiman dia punya kuasa tak terbatas. Dan Nabi Sulaiman ni juga, dia ni raja. Bila sebut tentang raja, tuan-tuan, kita dalam dunia ni berapa ramai orang nak jadi raja, ramai. Kebelakangan ni kalau saya baca blog-blog, tulisan-tulisan di internet, ramai betul orang nak meminta kembali tahta raja sekian. Cukuplah. Kalau keturunan kita keturunan raja sekalipun, anggaplah tu sebagai satu kenang-kenangan untuk keturunan kita saja. Nak tuntut balik, saya ingat mimpi lah. Selepas tahun 1957, 31 Ogos, dah tak ada lagi. Kalau tuan-tuan lawan pun belum tentu menang. Jadi anggaplah apa yang sejarah, tinggallah sejarah. Tapi nak jadi raja, ramai. Kurang-kurang raja sehari. Nak juga jadi raja, sehari jadilah. Sandir yang terpelamin begitu, pakai spek hitam. Nak. Naluri menjadi raja itu normal. Sebab itu seluruh dunia sekarang ni, kita ada 16 negara seluruh dunia, ada 16 negara yang amalkan sistem raja berperlembagaan, ada 5 negara yang amalkan sistem raja separa otonomi, dan ada 7 negara amal sistem raja secara mutlak. Secara geografisnya, kita ada 11 raja di Eropah, 3 raja di Afrika, ada 14 raja di Asia, 16 di Oceania. Artinya, naluri menjadi raja itu satu dunia. Manusia nak jadi raja. Negara kita lagilah raja, dari semua negeri-negeri Melayu bersekutu, semua ada raja. Dan Nabi Sulaiman ni, dia punya kekuasaan yang Allah Ta'ala beri, ni semua Allah rekodkan dalam Quran. Pertama, dia boleh bercakap dengan burung Hud-Hud, suratul Naml, ayat 15 sampai 16. Dia boleh bercakap dengan burung Hud-Hud, boleh berborak. Yang kedua, dia ni
boleh bercakap dengan semut, surah An-Naml ayat 18, boleh berak dengan semut. Yang ketiga, Nabi Sulaiman dia boleh perintah angin, surah Sad ayat 36, angin boleh perintah. Macam tuan-tuan duduk di masjid, katalah panas kebetulannya, pakai baju tebal, macam mana nak suruh sejuk sikit, kita kena cari remote baru boleh kontrol. Nabi Sulaiman dia boleh panggil je angin, panas ha? Sejuk sikit, huh, datang sejuk. Baik sejuk pula dah. Huh, keluar angin sejuk tu, datang pula angin suang-suang kuku. Terror Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman juga, dia boleh menundukkan jin, surah Sad ayat 37 sampai 38. Ya ini ramai dah ustaz-ustaz yang boleh buat sekarang. Nunduk-nundukkan jin ni dah ramai dah. Dia boleh melelehkan tembaga. Besi tembaga, dia boleh cair begitu eh. Macam perah limau eh. Itu Allah rekodkan dalam surah Saba ayat 12. Power Nabi Sulaiman. Allah memang beri dia kau-kau. Salah satu dia punya power, dia boleh pindahkan istana Queen of Sheba. Queen of Sheba ni, kita orang Melayu panggil Ratu Balqis. Orang Arab panggil Malikat Bilqis ataupun Queen of Sheba. Ratu Balqis ini, istananya dipindahkan oleh Jin Ifrit. Itu Nabi Sulaiman punya suruhan. Jin Ifrit pindahkan. Ini bukan cerita-cerita dongeng, ini cerita Quran ni. Dalam Quran Allah Ta'ala rekodkan kenyataan Ifrit. Ana ati kami qabla antakuma min maqamik wa inni alaihi laqawiyun amin. Ampun tuanku, patik boleh bawa istana Balqis depan tuanku, belum sempat tuanku bangun di kursi, istana dah depan mata tuanku. Allah rekodkan kenyataan Ifrit itu dalam surah An-Naml ayat ke-39. Power Nabi Sulaiman dia boleh pindahkan istana orang pakai jin dia. Power betul. Dan tuan-tuan agak, Nabi Sulaiman ni, Queen of Sheba tu, mana duduk istana dia? Baru-baru ni ada orang keluarkan senarai. Dalam WhatsApp group banyak orang tampal-tampal lah. Dia tulis asal-usul Nabi-Nabi. Nabi ni daripada mana? Ada satu tulis tu, Nabi Sulaiman, Indonesia. Ramai yang forward pada saya. Kata ustaz, ni macam mana gaya pula ustaz? Nabi Sulaiman ni asal daripada Indonesia. Dia begini, bukan Nabi Sulaiman, tu asal daripada Indonesia. Ada yang mengatakan bahawa istana Balqis itu di tanah Jawa. Balqis itu orang Jawa. Jawa pula dah. Yang buat kajian ini bukan calang-calang orang. Yang buat kajian ini Kiai Haji Fahmi Basha. Dia adalah dekan di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di Jakarta. Dia buat kajian selama 35 tahun. Ini bukan orang tepi jalan punya yang buat ni. Ni kajian ilmiah orang buat. Dia kaji betul di manakah terletaknya istana Ratu Balqis yang dipindahkan oleh Nabi Sulaiman. Kata dia, dia buat kajian, istana Balqis ni terletak di kawasan Keraton Ratu Boko di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Jogja, don't play-play. Jangan main-main. Dia terletak sekitar 3 km daripada Candi Prambanan, 36 km dari Candi Borobudur. Dia kalau di dia candi di Jogja ada 3. Satu Borobudur, itu di Magelang. Satu lagi candi di Prambanan dan satu candi nama Ratu Boko. Ratu Boko itu Ratu Balqis. Ratu Boko Kabupaten Sleman. Sleman itu Sulaiman. Ada orang minta saya tolong buat kajian. Ustaz, awak rajin sikit mengkaji fakta bukan? Awak tolong kaji sikit betul ke orang mengatakan Nabi Sulaiman ni dia punya istana Balqis duduk di tanah Jawa ke? Ustaz, kajilah sikit. Saya jawab begini, bukan saya tak nak kaji. Tapi tuan-tuan agak, saya ada masa untuk sakit kepala? Ada masa. Ha, banyak lagi benda lain kita nak buat kajian ni. Orang semayang duduk atas kursi pun tak selesai lagi petua. Boleh ke tidak ni? Pening dah kepala. Awak nak suruh cerita Nabi Sulaiman. Sekarang ni masjid mana ada dah orang semayang duduk dah? Dulu kan masjid ramai, backbenchers eh. Duduk atas kursi, geng-geng bencin. Sekarang mana ada lengang. Mana pergi dia orang? Kecil hati, semayang kat rumah. Apa sebab? Banyak dengan YouTube asyik marah je orang datang semayang pakai kursi. Batal soh lah, tak adab ni. Lalang orang bencin kan, tisu orang terus semayang kat rumah lah kata. Habis semayang, buka berita pukul 8, senang. Yang itu pun tak habis buat kajian lagi. Lepas tu kita minta, hari tu kita dah minta pihak yakim
keluarkan satu garipan tuan. Jangan banyak sangat amna tu mufti-mufti internet ni mengeluarkan kenyataan. Nanti masyarakat jadi pening. Bukan kita menafikan ilmu masing-masing. Masya-Allah tabarakallah. Semua ada dalil belaka. Tetapi biar ada satu garis panduan tetap. JAKIM keluarkan, orang lain semua ikut. Boleh ke tidak semayang pakai kerusi sebenarnya? Kerusi pula mana garisannya? Adakah orang tu kena berdiri dulu baru duduk ke? Ataupun kalau duduk bila sujud tetap kena sujud, kena nongging, bangun duduk balik. Macam mana gaya? Biarlah ada garis panduan. Selagi tidak ada, selagi itulah orang jadi pening masyarakat, pening lalat. Jadi saya ingat mengkaji benda tu jauh lebih mustahak daripada mengkaji di mana letaknya istana Ratu Balkis. Bukan tak berbeda, ada keutamaan lain. Tapi andai kata benarlah istana Balkis itu terletak di Kabupaten Sleman di Yogyakarta, ertinya jaraknya ke Jerusalem, tempat Nabi Sleman, itu jaraknya 12,335 km. Jin Ifrit boleh bawa sekelip mata, puf, depan Nabi Sleman. Punya power Nabi Sleman. Nabi Sulaiman juga dalam satu hadis, Nabi pernah cerita kepada Aisyah, dia punya terror, dia ada kuda. Kuda ni saja 20 ribu ekor. Dalam ayat Quran, surah Sad ayat 30-33, iz urida alaihi bil asyi safinatul jihad. Ingatlah, pada satu petang ditunjukkan kepadanya kuda-kuda yang jinak dan sangat cepat larinya. Ulama tafsirkan ayat ini. Ada satu hadis daripada Aisyah, diceritakan masa tu Nabi baru balik daripada peperangan Khaybar, perang Tabuk. Nabi balik, masa tu bilik Aisyah tertutup dengan satu kain. Jadi bila Nabi selak kain penutup bilik Aisyah itu, Nabi nampak ada anak-anak patung yang masih dimain oleh Sayyidatina Aisyah. Jadi boneka-boneka tu adalah yang bentuk kuda. Jadi Nabi pun tanya, "Ai, ada kuda pula dah." Wara'a bainahunna farasan lahu janahani. Dan ada satu patung mainan Aisyah itu, kudanya ada dua sayap. Lalu Nabi pun buat-buatlah tanya, "Ai, kuda pun bersayap juga?" kata Nabi. Lalu Aisyah pun menjawab, "Amma sami'ta anna li Sulaimana khaynan laha ajnihatan?" "Ya Rasul, bukankah dulu tuan bercerita Sulaiman tu kudanya ada sayap?" Kata Nabi, "Fadahika hatta ra'aitu nawajizahu." Nabi ketawa nampak gusi. Lupalah, kata Nabi. Rupanya Nabi pernah cerita kepada Aisyah, hadis riwayat Abu Daud An-Nasa'i, Nabi Sulaiman kudanya boleh terbang. Kuda terbang memang power betul lah. Orang baru nak fikir buat kereta terbang, dia sudah ada kuda terbang. Power tak power Nabi Sulaiman. Kudanya 20 ribu ekor. Tapi tak tahulah berapa ribu yang terbang. Mungkin bukan semua. Timbul persoalan. Habis itu apa sahaja dia bertaubat pelik sangat pada Allah. Dalam satu hadis Nabi jelaskan. Hadis Abu Hurairah. Qala Sulaiman ibn Daud alaihimassalam. La atufanna laylata bimi'ati imra'atin talidu kullu imra'atin gulaman yuqatilu fisabilillah. Kata Nabi Sulaiman. Kata Nabi, Nabi Sulaiman pernah bertitah, bersabda, "Aku ada 100 orang isteri," kata dia. "Malam nanti, aku akan bersama dengan semua isteri aku 100 orang. Start daripada malam ni, sampai pagi besok. 100 orang. Dia cakap, depan dia punya rakyat jelata, dia punya pegawai-pegawai dia. "Dan aku akan pastikan setiap daripada isteri aku itu, imra'atan talidu kullu imra'atin ghulaman. Aku akan pastikan isteri yang aku gilirkan malam ni semua mengandung 100 anak. Dan 100 orang anak itu pula aku akan pastikan mereka akan yuqatilu fi sabilillah. Mereka akan berjihad di jalan Allah." Kalau tuan-tuan mendengar kenyataan ni, apa perasaan tuan-tuan? Biasalah raja cakap macam tu. Kawan ada 100 bini. Malam ni kawan tidur dengan 100 kali. Biar mengandung semua. Esok dapat anak 100 orang. Kalau nak suruh 100 tu, buat satu skuadron. Biar pergi perang semua. Tetapi kata Nabi, فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِيَهُ. Allah tegur, hantar satu malaikat. "Wahai Nabi Sulaiman, janganlah cakap sedap sangat. Cakaplah insya-Allah.
Jangan lupa, insyaAllah. Nabi Salman setuju, okey. Wan nasiah, dia lupa pula dah. Dah malaikat dah ingatkan, cakaplah insyaAllah. Okey, lupa juga. Kemudian Nabi pun cerita, fa'atafa bihinna walam talid minhunna illa mra'atun nisfa insanin. Kemudian Nabi Sulaiman mengutarakan janji dia, dia menggilirkanlah isterinya 100 orang pada malam itu. Wah, Nabi Sulaiman ni luar biasa sekali. 100 orang isterinya digilirkan. Namun kata Nabi, walam talid minhunna, tak ada isterinya yang lekat mengandung illa imra'atun, kecuali isteri saja. 99 lagi tak lekat. Satu saja lekat. Dan Allah uji nisfa insanin. Yang seorang isterinya pun tu, dia lekat satu orang, tapi anak yang dilahirkan bukan orang. Separuh orang, separuh makhluk lain. Apakah makhluk itu? Lain tahunlah kita sembang. Panjang pula ceritanya sekarang. Ini pun dah lebih masa, tuan-tuan. Nak menghabiskan bab Nabi-Nabi ni je. Kemudian Nabi pun bercerita, lau qala insya'allahu lam yahnas wa kana arja lihajatihi. Nabi pun mengatakan, kalaulah Nabi Sulaiman cakap insya'allah saja pada malam tu, nescaya baginda tidak akan melanggar sumpahnya dan cita-citanya akan sampai. Hadis Bukhari dan Muslim. Sebab itu sangat mustahab mengucapkan insya'allah. Kesilapan Nabi Sulaiman tu je. Lupa cakap insya'allah je. Taubat dia kepada Allah. Sebab itu saya selalu pesan pada mana-mana orang, kalau berjanji, mesti lapikkan dengan insyaAllah. Atau nak berjanji, kita akan pastikan masjid kita ini pasang lampu lip-lap macam kedai Tom Yam. InsyaAllah. Mesti ada insyaAllah. Kita akan pastikan masjid kita pasang kipas helikopter. InsyaAllah. Kita akan pastikan siapa ni, semua orang diberi pakaian boleh terbang balik kampung. InsyaAllah. Mesti ada insyaAllah. Sandarkan pada insyaAllah. Tapi masalah orang kita, selalu gunakan insyaAllah untuk lip service. Dia memang tak nak buat, dia sebut insyaAllah. Contoh, minggu depan ada kenduri kahwin. Orang pun datang. Jangan lupa anak kawan kahwin minggu depan, hari Sabtu. Kita pun buka diri. Alamak, aku minggu depan kat Johor lah. Kenduri dia kat Kuala Lumpur. InsyaAllah. Sebenarnya dia tak dapat pergi pun. InsyaAllah tu lip service. Jangan, tu menipu namanya. Cakap betul-betul terang. Beginilah, kawan ni minggu depan anda kena pergi ke Johor. Begini, kalau Allah izinkan, kawan pergi. Tapi jangan letak harapan. Mudah-mudahan kawan sampai. Akan lebih belapik sikit cakap begitu. Tapi janganlah over confident pula. Minggu depan dekat Johor. Kenduri ni kan aku tak pergi, macam mana kan? Tak apalah. Tahu, saya pergi. Maksud diri, saya pergi. Itu sombong namanya. Lebih baik kita mengaku saja, kawan minggu depan ada kerja. Tapi kalau Allah izin, mana tahu di Johor batal, kamu pergilah kenduri awak. InsyaAllah. Ini tidak, memang tak nak pergi pun. InsyaAllah. Itu bohong namanya. Sebab itu, cerita-cerita yang saya bawakan pada malam ini, nak menunjukkan, para Nabi sebagai manusia, mereka juga ada sedikit sebanyak kesilapan yang bukanlah sampai menjatuhkan mereka berdosa. Tetapi ditegur oleh Allah. Tetapi bagaimana mereka minta ampun luar biasa sekali. Nabi Ibrahim, seumur hidup bohong 3 kali. Menangis basah janggut. Seumur hidup 3 kali bohong, ya. Kita sehari 17 kali bohong. Senyum, ya. Senyum daripada pagi ke malam. Menipu. Hari-hari menipu. Senyum, ya. Itu beza kita dengan para Nabi. Kenapakah para Nabi ini selalu minta istighfar pada Allah? Sebab inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Surah Al-Baqarah ayat 222. Allah sangat cinta kepada orang yang selalu minta ampun pada dia. Dan orang yang selalu nak membersihkan dirinya bila buat silap. Jadi hadirin hadirat sekalian, marilah kita ambil pelajaran pada malam ini. Kita sama-sama manusia biasa. Ada sedikit sebanyak buat kesilapan. Ya, yeah. To err is human. Membuat kesilapan itu adalah manusia. Tapi janganlah sombong dengan kesilapan tersebut. Kembali semula ke pangkal jalan. Bertaubat kepada Allah. Minimum istighfarlah kepada Allah. 70 kali satu hari. Minimum. Kalau Nabi-Nabi sampai 70 lebih, maka kita ingat lebih daripada itulah.
maksudnya 100 kali lepas subuh, 100 kali lepas zuhur dan begitulah seterusnya. Perbanyakkanlah istighfar kerana kita bukannya taraf kita bukan taraf nabi-nabi. Mereka pun banyak istighfar pada Allah. Moga-moga apa yang kita cerita dan bincangkan pada malam ini memberi manfaat kepada kita bersama. Walaupun banyak yang nak diterangkan tapi masa tidak berapa mengizinkan. Dan saya ingat tuan-tuan pun tak khusyuk juga mendengar ceramah pada malam ni. Ramai yang dah membelik telefon menengok macam mana pilihan raya, siapa menang, siapa kalah. Jadi kesian pula tuan-tuan, kita berhenti setakat sini lah dulu. Apa-apa yang kita bincangkan malam ni mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kita bersama. Sebelum kita berpisah, marilah kita menadahkan tangan berdoa. Moga-moga Allah memberkati pertemuan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami sebagaimana Engkau buka pintu hati orang-orang yang arif. Kurniakanlah kepada kami kepahaman para nabi, berikanlah kepada kami ilham seperti para malaikat yang dekat dengan-Mu. Dengan rahmat-Mu yang Maha Pemurah lagi Penyayang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barakallahu wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.